بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Alikhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan kitab kita Risalah Tabukiyah. Kita masih dalam lanjutan penjelasan tentang Al-Hijratu ila Rasul. Al-Hijratu ila Rasulillah SAW, hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir daripada pembahasan kita adalah yaitu dua hal yang akan ditanyakan kepada manusia kelak. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Wa madza ajabtumul mursalin? Ya, yang kedua, bagaimana kalian menanggapi dakwah seruan para rasul? Insyaallah kita akan lanjutkan. Tafadhal ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ar-risalatu at-tabukiyah. وهاتان الكلمتان هما مضمون شهادتين. نعم. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, وهاتان الكلمتان, dua kalimat ini. Yang pertama, kalimat yang akan ditanyakan kita adalah ماذا كنتم تعبدون, apa yang kalian sembah. Yang kedua, ماذا أجبتم المرسلين, bagaimana kalian memenuhi seruan para rasul. Dua kalimat ini dialah sebenarnya hakikat daripada apa yang terkandung dalam dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah dialah madza kuntum ta'budun, tidak ada tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Mengikat hati kita dalam ibadah semuanya untuk Allah. Adapun Muhammad Rasulullah mengikat seluruh anggota tubuh kita agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waqad qala ta'ala فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نعم. وقد قال تعالى, dan Allah telah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, وَرَبِّكَ, demi Tuhanmu, ya Muhammad. Di sini Allah bersumpah demi dirinya, menunjukkan betapa agungnya Al-Muqsam bih, betapa agungnya kalimat yang Allah bersumpah dengannya, diri Allah. La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman, hatta yuhakimuka, hingga mereka mampu menjadikan engkau sebagai hakim pemutus perkara. Fima syajara bainahum, dalam apa yang mereka perselisihkan diantara mereka. Thumma la yajidu fi anfusim harajah, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada keberatan menerima keputusanmu. Mimma qadaita, daripada apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu tasliman, dan mereka menyerahkan segalanya kepada engkau sebagai bentuk putusan. Ini ayat menunjukkan bahwasanya tidaklah seorang beriman sampai benar-benar menjadikan Muhammad sebagai sebagai rujukan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tak hanya di situ, bahkan lebih daripada itu, wajib dia menerima dengan hati yang lapang, tak ada sedikit pun merasa keberatan. Nah, fa aqsama subhanahu bi ajli muqsamin bi ajli muqsamin bi wa huwa nafsuhu azza wa jal ala annahum la yathbutu lahumul iman wala yakununa min ahlihi hatta yuhakkimu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i mawaridin nizaa. Naam. Fa aqsama subhanahu, maka Allah bersumpah, Allah Maha Suci bersumpah, bi ajalli muqsamin bih, dengan seutama-utama mulia-mulia muqsamin bih, sarana yang dijadikan sebagai alat bersumpah, yaitu diri Allah. Wa huwa nafsu ajalla, fala wa rabbik, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu. Ya, kadang-kadang Allah bersumpah demi makhluknya, wasyamsi, wadhuhaha, dan seterusnya.
Ini Allah bersumpah dengan dirinya. Ya, fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Kalaulah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya menunjukkan keagungan makhluk tersebut, bagaimana jika Allah bersumpah dengan dirinya, menunjukkan bahwasanya betapa besar yang dijadikan sarana bersumpah dalam bahasa Arab muqsamun bih. Alannahum la yathbutu lahumul iman, yang mana bagi mereka tidak akan dianggap iman itu kokoh, benar adanya. Wala yakununa min ahlihi, bahkan mereka tak layak dikatakan sebagai orang beriman. Hatta yuhakkimu rasulahu, sampai mereka menjadikan rasul mereka sebagai pemutus perkara. Fi jami'i mawaridin niza', dalam segala sesuatu yang mereka perselisihkan, dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab suluk, semuanya nabi yang berhak untuk menjadi pemutus perkara antara mereka bila mana mereka sudah berselisih. Kalau muncul pertanyaan, Rasulullah telah wafat, bagaimana nabi memutuskan perkara antara kita? Jawabannya, maka kembalilah memutuskan perkara kepada sunnah beliau yang mulia SAW yang beliau tinggalkan. Bila mana antara si A dan si B terjadi perselisihan, maka lihatlah di antara keduanya mana yang sesuai dengan apa yang diputuskan Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi SAW. Itulah yang layak diikuti, itulah keputusan yang sebenarnya. Yang lain wajib mengikuti apa yang terjadi, apa yang telah diputuskan Nabi SAW. Nah, wa huwa kullu ma syajara bainahum min masailin niza'i fi jami'i abwabiddin, yaitu wa huwa kullu ma syajara bainahum, apapun yang terjadi antara mereka berupa perselisihan. Min masailin niza', daripada masalah-masalah yang diperselisihkan. Fi jami'i abwabiddin, dalam segala macam bab-bab agama. Ya, dalam bab nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kembalikan kepada Nabi yang mulia SAW. Nabi kita meyakini tersaras bersemayam, meyakini Allah di atas langit. Datang orang belakang mengatakan, enggak, Allah enggak di atas langit, tidak di atas aras, tapi di mana-mana. Nabi membenarkan perkataan seorang wanita yang mengatakan, fis sama, di mana Tuhanmu, aina rabbuk, aina Allah. Dia katakan, fis sama, di atas langit. Nabi benarkan. Datang orang belakang mengatakan, yang mengatakan Allah di atas langit, dia musyabbih, mujassim, menyerupakan Allah dengan makhluk, dia menyatakan Allah bagikan jisim, makhluk. Siapa yang mau diikut? Tentunya kita ikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini contoh kecil dalam bab asma wa sifat, tergelincirlah ahlu kalam. Ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dalam bab asma wa sifat. Dalam bab akidah, keyakinan dan seterusnya. Nabi yang mulia SAW menyatakan bahwasanya terlaknat orang-orang yang menjadikan kuburan wali-wali sebagai masjid-masjid. La'anallah man ittakhadha al-qubur masajidah. Ya, terlaknatlah orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat-tempat ibadah, masjid-masjid. Itu perkataan Nabi. Datang orang belakangan, tidak, inilah tanda muliakan wali, tanda jasa-jasanya kita agungkan dia, kita buat masjid di atas kuburannya. Mana yang kita ikut? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kah, atau apa yang diyakini oleh orang? Ya, begitulah seterusnya. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Nabi punya zikir-zikir selepas salat. Nabi mengajarkan zikir-zikir selepas salat seperti astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minka salam, tabarak dzal jalali ikram, Allahumma la mani lima atait. Zikir ini diamalkan enggak orang manusia, oleh manusia. Sebagian orang setelah salat baca Fatihah, sebagian orang setelah salat baca doa. Mana yang mau kita ikuti? Ya, maka orang tidak dikatakan beriman sampai mengikuti dalam segala bab-bab agama, dalam perkara muamalah dengan keluarga, dengan istri, dengan tetangga, masyarakat, kepala negara, semuanya ada panduan Nabi SAW. Siapa yang kita ikuti? Orang yang mencela-cela penguasa di atas mimbar-mimbar bebas, dalam media-media sosial, terang-terangan mencela penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, dengan orang yang sembunyi-sembunyi menasihati penguasa, mana yang kita dengarkan? Orang yang mendoakan penguasa dapat kebaikan dari Allah SWT dengan orang yang mencela penguasa, mana yang kita ikut? Dalam banyak bab, dalam keseharian kita, ternyata banyak orang-orang
menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Fa inna lafdhata ma min siyaghil umumi fa innaha mawsulatun taqtadi nafyal imani idza lam yujad tahkimuhu fi jami'i ma syajara bainahum. Maka lafaz ma, ya, hatta yuhakimuka fi ma, sampai mereka menjadikan kuasa memutus perkara fi ma, pada apa-apa. Ma di sini, ya, min siyaqil umum adalah merupakan lafaz-lafaz menunjukkan keumuman. Apapun perkara yang mereka perselisihkan fi ma, dalam apapun juga perkara mereka perselisihkan, ya, fa innaha mausulah. Ma di sini adalah ma al mausulah, untuk menyambung, ya, ma al mausulah. Dalam bahasa Arab ada namanya isim mausul, isim yang tugasnya menyambung, seperti alladhi, allati, ya, ma masuk ke dalamnya, ma bermakna alladhi, ya, fi ma syajara bainahum, fil ladhi syajara bainahum, pada apa-apa yang mereka perselisihkan, menunjukkan keumuman segala macam perkara yang diperselisihkan, ya, dalam segala bab. Taqtadi nafyal iman, maka ini menunjukkan ditolaknya iman. Di dalam yujad tahkimu, jika dia tidak siap menjadikan nabi sebagai pemutus perkara. Fi jami'i ma syajara bainahum, dalam segala apa yang mereka perselisihkan, dia anggap enggak beriman. Ya. Bainana wa bainakum kitabullah. Selalu kita katakan antara kami dan kalian kitab Allah, sunnah Rasulullah. Itu yang memutuskan perkara. Bukan fulan ataupun alan, bukan Zaid ataupun Umar, bukan Pak Kiai maupun Pak Tuan Guru, apapun namanya, mereka tidak berhak menjadi pemutus perkara. Pemutus perkara adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggal, maka pemutus perkara adalah sunnah yang beliau tinggalkan. Sunnah yang dipahami dengan benar sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang datang setelah mereka, mengikuti cara belakang mereka sampai hari kiamat. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa lam yaqtasir ala hada hatta dhamma ilaihi insyirahi sudurihim bihukmih haitsu la yajidu fi anfusihim harajan wa huwa ad-dhiqu wal hasaru min hukmihi bal yatalaqqau hukmahu bil insyirah wa yuqabiluhu bil qabul. Naam, wa lam yaqtasir ala hada. Allah tidak mencukupkan hanya sekedar menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, enggak cukup. Hatta dhamma ilaihin syiraha sudurihim bihukmi, sampai digabungkan padanya, diturutkan, diikutkan insyirahu sudur, dada yang lapang menerima keputusan Nabi SAW. Sebagian orang tunduk tapi dadanya sempit. Ya, berapa banyak orang yang mengikuti sunnah Nabi tapi dadanya sempit menerimanya. Subhanallah. Konsep poligami saja saya berikan contoh. Banyak perempuan sempit mendengarnya. Kok adalah dalam agama ini poligami? Ini contoh saja. Ya. Ibu-ibu mohon maaf ya di atas ya. Ini contoh, contoh barang. Sempit dia menerima. Kalau ada lah, seharusnya ada ini. Allahu Akbar. Dan banyak hal-hal lainnya. Hukum warisan. Sebagian orang sempit ketika dikatakan ini hukum warisan seperti ini, ya, sempit dia menerimanya. Kadang diterimanya tapi dengan hati yang berat. Sholat jemaah bagi laki-laki, memang syariat Nabi, sebagian sholat jemaah tapi menerima dengan hati yang sempit. Kenapalah wajib jemaah ini? Datang-datang juga tapi mukanya muka masam, baru awak sebentar tidur dah azan lagi. Seolah-olah dia ingin, kalau enggak, kalau bisa enggak usah ada azan. Subhanallah. Sempit dia menerima azan. Allahu Akbar. Jadi kata beliau, tak cukup hanya sekedar menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, sampai menggabungkan dengannya insyirahu sudur bihukmih, dada lapang menerima keputusan Nabi SAW. Haitsu la yajidu fi anfusihim harajan, jangan sampai mereka tapi di dalam diri mereka ada kesempitan. Wa huwa dhiq wal hasr, makna adalah sempit dan tak nyaman. Ya. Min hukmi, dari keputusan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya.
pernah dua orang berselisih, ya, karena mereka itu memiliki kebun yang bertetangga satu sama lain. Satu kebun Az-Zubair bin Awam, satu lagi kebun salah seorang Ansar dikatakan munafik. Air terlebih dahulu mengaliri kebun Az-Zubair bin Awam, karena lebih tinggi tempatnya daripada sahabatnya ini. Maka orang ini ingin supaya air itu memenuhi tempat dia dulu, baru tempat Az-Zubair bin Awam. Maka dia tutuplah jalan ke menuju kandangnya Az-Zubair bin Awam. Ya, dia bukakan ke ladangnya dulu. Alir itu air, arah air dialirkannya ke kebunnya dulu. Maksud dia sudah penuh nanti, baru dibukanya kepada Zubair. Zubair buka. Ya, dia marah. Biarkan ke kebun saya dulu, kata Zubair. Air mengalir dari atas ke bawah. Ya, akhirnya dia, kalau gitu, kita datang ke Nabi yang mulia SAW. Datanglah dua-duanya, menyebutkan apa yang mereka persisihkan. Kata Nabi, ya, buka dulu untuk Zubair, nanti bila mana telah penuh keladangnya, ya, kira-kira sejengkal, setelah itu baru lepas ke dalam kebunmu, ke ladangmu. Maka dia berkata, ya Muhammad, angkana bin Amatik, ya Muhammad, mentang-mentang ini anak bibimu, karena Zubair adalah anak daripada Atikah bintu Abdul Muttalib, mentang-mentang anak bibimu, merah muka Nabi yang mulia SAW. Turun ayat ini, falu rabbik, demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman, hatta yuhakimu kafi masyajar binahum, sampai mereka menjadikan kau sebagai pemutus perkara apa yang mereka perselisihkan. Tak cukup, harus berikutnya, ya, wala yajidu fi sudurim harajan mimma qadaita, mereka tidak boleh mendapatkan dari mereka ada keberatan daripada apa yang kuputuskan. Wa yusallimu taslima, yusallimu, mereka serahkan segalanya dengan lapang dada kepada keputusan Nabi yang mulia SAW. Yusallimu taslima, taslima ini adalah merupakan maf'ul mutlak yang datang untuk mengkuatkan. Benar-benar mereka harus rasa keserahkan kepada Nabi dengan hati yang lapang. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita akan berjumpa dengan hal semacam ini, bahkan dalam diri kita ada tarikan-tarikan antara syahwat, ya, dengan ketentuan Islam, ketentuan agama. Wallahul musta'an. Bal yatalaqqaw hukmahu bil insyirah, mereka seharusnya menerima keputusannya dengan lapang dada. Wa yuqabiluhu bil qabul, dengan penerimaan yang total. Naam. La annahum ya ya'khudunahu 'ala al-iqmaq. La annahum ya'khudunahu 'ala al-iqmaq. Jangan sampai mereka menerimanya dengan memejamkan mata atau dengan pandangan yang sinis. Naam. Wa yashrabunahu 'ala al-aqdaim. Wa yashrabunahu 'ala aqda. Memang mereka minum juga sunnah ini, tapi minumnya dengan merasakan jijik. Allahu akbar. Kadang-kadang kita, ya, qadar Allah, suatu ketika kita harus minum air, enggak ada yang lain. Kita agak-agak menengok air itu agak sedikit tak nyaman, tapi kita minum juga. Inilah maknanya. Kadang-kadang kita punya anak kecil, kalau minum dia, dia makan satu, minum itu air yang jernih, berimah dalamnya, ya kan? Antum punya anak kecil enggak? Setelah kita beri ke dia, minum, nanti jatuh-jatuh situ. Antum minum juga, tapi ala akza, kok kayak gini kok minum? Begitulah mereka, sunnah itu diterima juga, tapi kok gini? Jijik, ya dan billah. Naam. فإن هذا مناف للإيمان. فإن هذا مناف للإيمان. Kalau seperti ini menunjukkan ditolaknya imannya. Naam. بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. Harus dia menerimanya dengan sepenuh hati, dengan selapang dada. Ya, baru dikatakan dia beriman. Terima keputusan Rasulullah SAW. Datang seorang ada seorang laki-laki bernama Julaibib. Saya buat singkat aja cerita. Julaibib ini orangnya tak cakap, tak ganteng, tak gagah. Nabi selalu bergurau dengannya. Ya, kadang di pasar dia lagi senyap-senyap, termenung-menung, Nabi SAW pejam matanya. Nabi berteriak, siapa yang membeli budak? Siapa yang membeli budak? Dia katakan, ya Rasulullah, aku kan bukan budak. Kata Nabi, engkau budak Allah SWT. Ya, Julaibib namanya. Kata Nabi, kau mau nikah ya Rasulullah? Aku mau, tapi tak punya apa-apa. Kalau kau mau, biar ku katakan dengan salah seorang
laki-laki Ansar, semoga dia menikahkan putrinya denganmu. Ya Rasulullah, aku tak punya apa-apa. Ya, dan aku memang subhanallah, tak ada kelebihan apa-apa. Maka Nabi SAW datang mengutus seorang utusan menemui ayahnya. Berkatalah ketika itu laki tersebut, wahai fulan, sesungguhnya aku datang dari Nabi SAW ingin meminang putri kalian. Berteriaklah sang ayah, fabiha wa ni'ma, aduhai alangkah senangnya pinangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia berkata, bukan untuk Nabi. Jadi untuk siapa? Ya. Dia berkata, untuk Julaibib. Ah, Julaibib, tunggu sebentar, aku musyawar dulu sama ibunya. Ya. Datang lagi istrinya, bagaimana ini, Dik? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan utusan membawa lamaran, ingin melamar putri kita? Alangkah mulianya. Ya, menjadikan Nabi SAW sebagai kerabat kita. Kata sang suami, bukan untuk Nabi. Jadi untuk siapa? Untuk Julaibib. Untuk Julaibib? Aku tak rela putriku untuk Julaibib. Apa mau dikasihkan Julaibib? Ya, subhanallah. Tapi Dek, ini Nabi yang minta. Iya, tapi kan ini putri kita. Ya. Nabi ketika minta berarti dia paham ini adalah kebaikan padanya. Iya, tapi tengoklah Julaibib. Apa yang kau harapkan dari Julaibib? Uang tak punya, jabatan tak ada, harta, suku semua tak ada. Mereka pun berselisih. Terdengar oleh putrinya, luar biasa putrinya. Dia katakan, ayah, ibu, apa yang akan persisikan? Ini Rasul datang begini-begini. Jadi apa ceritanya? Mereka datang meminta engkau untuk Julaibib. Apa kata sang wanita? Jika Nabi minta, berikan terus. Aku rela. Subhanallah. Akhirnya Allah berikan kepada perempuan ini keberkahan dengan menikahi Julaibib. Dalam sunnah itu ada keberkahan, tapi kadang-kadang kita tak mau mengamalkannya. Datang melamar anak gadisnya yang baik agamanya, baik akhlaknya, ditolak. Mengapa ditolak? Payahlah. Kenapa? Udah beristri. Ya, anakku tak mau dipoligami. Baik agamanya, baik akhlaknya. Janganlah, kan masih banyak yang lain. Subhanallah. Mohon maaf ibu-ibu. Ya, kita belajar sunnah ya. Atau datang-datang melamar, cemana si fulan? Si fulan kerjanya hanya guru aja. Guru yayasan, taklah. Subhanallah. Lihat agamanya, baik agamanya, akhlaknya, nikahkan terus. Subhanallah, dua hal. Ya, orang yang lihat, berapa gajimu? Kok kerja di mana? Di perusahaan ini, permanen enggak? Enggak permanen, kontrak. Kami cari yang permanen. Allahu Akbar. Ini antum ini banyak wali-wali ini ya. Ini laki-laki semua. Kok datang minta anak antum yang baik agama akhlaknya, kasih terus. Ya. Pastikan bagamanya baik, akhlaknya baik. Dunia menyusul, dunia datang dan pergi. Orang yang kau harapkan ini karena kayanya besok jungkir balik dia miskin, melarat. Dunia berputar. Cemana Ustaz Peri? Setuju? Setuju beliau. Kita amalkan hadis Nabi SAW. Ya, berapa kau bisa beri uang antaran? Tak ada banyak, sekian cuman. Enggak bisa. Minimal anakku 50 juta. Subhanallah. Mudah kan? Ini contoh kasus, contoh barang yang selalu bersama kita. Ya. Tentukan, terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepada kalian yang kan rela agamanya, akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan terus. Kalau anak kita mau, lain cerita, dia tak mau. Aku tak mau, bi, aku kayaknya enggak pas. Itu lain cerita. Kalau dia mau, nikahkan terus. Tak bisa kita paksa anak, tapi kita beri pemahaman. Ya, ini contoh-contoh barang yang selalu bersama kita. Lihat, ada kerjaan gaji besar tapi syubhat. Ada kerjaan yang gajinya haram. Ya. Subhanallah, ditawarkan kerja tapi kerjaan ini gajinya haram. Bermasalah. Ya. Berapa instansi masalah besar? Perbankan dan semacamnya, ya. Apalagi namanya lembaga-lembaga leasing, apalagi dan semacamnya, ini masalah semua. Tapi gajinya besar, Ustaz. Gaji tidak akan membahagiakan kau nanti dalam alam barzakh. Yang membahagiakan adalah ketundukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitulah seterusnya sampai rela-rela hijrah ke negeri orang kafir untuk cari gaji yang besar, meninggalkan negeri kaum muslimin. Apa yang kau cari? Subhanallah. Ini contoh-contoh kasus kawan-kawan sekalian supaya duduk dalam hati kita. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa mata arada al-'abdu an ya'lama manzilatahu min hada falyanzur fi halihi wal yutali' qalbahu inda wurudi hukmihi 'ala khilafi hawahu wa gharadihi aw 'ala khilafi ma qallada fihi aslafahu min al-masail al-kibari wa madunahu bal al-insanu wa madunahu dunaha wa madunaha bal al-insanu 'ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Wa mata arada al-'abdu an ya'lama manzilatahu, bila mana seorang hamba mau tahu sampai di mana kedudukannya. Min hadza, daripada sikapnya terhadap ketundukan menyerahkan urusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyanzur fi halihi, dalah lihat, dia lihat kembali kondisinya, keadaannya. Wal yutali' qalbahu, hendaklah dia melihat ke dalam hatinya. Kapan? Inda wurudi hukmihi ala khilafi hawa, ketika datang keputusan Nabi yang berselisih, berbeda dengan hawa nafsunya. Wa gharadihi, berbeda dengan cita-citanya, tujuannya. Au ala khilafi ma qallada fihi aslafahu, atau keputusan Nabi berbeda dengan apa yang diwariskan dari nenek moyangnya, adat istiadat, tradisi dan semacamnya. Nenek moyang kami mengatakan bagian warisan itu enggak pindah ke laki-laki, pindah ke perempuan. Contoh barang. Siapa kau ikuti? Allah dan Rasulnya atau hawa nafsumu? Ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak. Ini sudah adat istiadat kami ini, enggak bisa selisih istiadat. Adat istiadat itu enggak boleh mengisi agama, bukan dibalik. Ya. Minal masail kibar wa madunah, dari perkara-perkara besar ataupun perkara-perkara yang di bawahnya. Dia selalu, mereka selalu mengatakan ini adat istiadat, ini tradisi leluhur, ini ajaran nenek moyang. Mereka semuanya pasti benar. Agama harus mengalah. Ya subhanallah. Ya, bagaimana agama mengalah dengan adat istiadat? Seharusnya itu adat diluruskan sesuai dengan agama. Wa idza qila muttabi'u ila ma anzalallahu ila rasul, jika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan, ikuti apa yang diturunkan rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana, cukup kami menerima apa yang kami dapati dari ajaran leluhur kami, adat istiadat kami. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah, tiap orang tahu bagaimana dirinya masing-masing. Tahu dia, dia tidak ikut rasul, tahu dia. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia memberikan berbagai macam uzur, enggak begini ya, akhir begini. Allah tahu dan dirinya tahu. Dia sedang berkelit menghindar hukum Allah, hukum nabinya, mencari-cari dalil. Subhanallah. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia memberikan berbagai macam uzur, dia tahu dengan dirinya dia sedang berdusta, dia sedang menentang Allah Rasulnya. Apapun alasannya, hati kecilnya akan mengatakan engkau sedang menyelisih Allah dan Rasulnya. Walau alqa ma'adzirah, hati yang lurus akan senantiasa tahu bila mana dia melenceng, dia tahu. Itulah hati kecil, itu hati nurani. Itulah yang dikatakan Nabi, istafti qalbak, tanya hatimu. Ya. Albirru matma'anna ilaihi alqalbu, kebaikan adalah hati tentram menerimanya. Wal ithmu ma haka fi nafsik, dosa adalah apa yang terlintas di hatimu, dalam dirimu. Wa karita an yattali' alaihi an-nas, engkau takut orang mengetahuinya. Naam. Fa subhanallah, kam min hazajatin fi qulubin katsirin min an-nas. Fi qulubi في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد. فسبحان الله، كلمة تسبيح، تنزيه، تعجب. كم من حزجة في قلوب كثير من الناس. Berapa banyak kedongkolan,
dalam hati-hati manusia, kebencian dalam hati-hati banyak manusia, min kathirim minan nusus, dari banyak nas-nas yang datang. Ya, wabuid wabiwudihim, mereka berharap sangat, an law lam tarid, sekiranya tidak ada nas menjelaskan itu. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan semacamnya, ahlul kalam, mendengar ayat sifat, mereka berkata, kalau ada ini ayat, seharusnya tak ada. Allahu Akbar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tujuh tempat dalam Quran, berulang-ulang kata mereka, seharusnya jangan ada ayat ini dalam Quran. Sebagian orang paling benci kata-kata fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, paling benci mereka. Itu khutbah Nabi ulang-ulang dalam banyak keadaan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, segala sesuatu diadakan itu bid'ah, segala bid'ah itu adalah kesesatan, wa kulla dhalalatin finnar, segala kesesatan terancam dengan neraka. Ini mereka memotong dari hadis, kalau bisa jangan ada ini. Banyak orang-orang seperti itu. Kalau kau berpidato, kau pakai khutbah haja, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, lihat Wahabi ini, pasti Wahabi. Mereka ingin kalaulah kalimat bid'ah itu dipotong dalam agama, habiskan terus, buang. Allahu Akbar. Ya, dalam banyak ayat mereka ingin kalaulah tak datang itu ayat. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Ayat tentang riba, orang-orang yang terjebak riba, kalaulah ayat ini enggak ada, alangkah nikmatnya. Subhanallah. Wa biwaddihim law allam aw law lam tarid. Mereka sangat berharap jangan pernah ada hal ini, jangan ada nas seperti ini. Mengapa? Bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Naam. Wa kam min hararatin fi akbadihim minha. Wa kam min hararat, betapa panasnya jantung-jantung mereka. Ya, limpa-limpa mereka, kalbu-kalbu mereka mendengarkan ayat semacam ini. Saya ingat dulu kala awal saya ke Batam 2002. Saya ngisi satu masjid. Ya, mengisi kajian, sebenarnya kajian itu kajian tentang tauhid. Ya, ketika saya membahas asma wa sifat, selepas kajian ada seorang yang diustadkan di masyarakat. Dia berdialog dengan saya, "Ustaz, aku merindinglah dengar apa yang Ustaz sampaikan." "Kenapa kau merinding?" "Ngeri ku dengar ayat-ayat sifat tuh. Kayak Allah tuh kayak makhluk, Ustaz jelaskan," katanya. Merinding dulu romanya mendengar ayat sifat. Artinya apa? Bukan karena takut, kok seperti ini. Merinding dia, berharap kalaulah jangan adalah pembahasan semacam ini. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir. Aduh, potonglah di sini, pangkaslah. Kenapa? Sakit hatiku mendengarnya. Ini dalil orang-orang Wahabi ini. Mereka ingin potong tuh. Banyak manusia demikian. Allahu Akbar. Naam. Wa kam min syajjan fi huluf uluqihim min mauridihim. Wa kam min syaja fi huluqihim min mauridiha. Seolah-olah ya tersekat kerongkongan mereka dengan sesuatu yang membuat mereka tak nyaman. Ya. Seolah-olah mereka merasa kerongkongan mereka itu ada sesuatu yang menyekatnya, kayak orang keselak. Subhanallah. Makan ikan tulang yang masuk keselak. Begitulah kondisi mereka mendengar ayat, langsung keselak mereka mendengarnya. Dibacakan ayat sifat, langsung keselak dia. Dan dalam banyak hal, bukan ayat sifat, dalam bab muamalat banyak. Ya, naam. Satabdu lahum tilkal sarairu billadhi yasu'u wa yukhzi yawma tublas sarair. Satabdu lahum tilkal sarair, apa yang mereka simpan, rahasiakan itu, akan ditampakkan untuk mereka. Billadhi yasu'u, dengan apa yang mereka anggap buruk, kapan? Wayukhzi, dan mereka akan dihinakan, yauma tublas sarair, di hari kiamat, hari akan ditampakkan segala yang mereka rahasiakan, yang mereka simpan. Kata Allah, yauma tublas sarair, pada hari tampakkan segala yang disembunyikan dalam jiwa. Banyak orang yang menyembunyikan kebencian kepada nas-nas tertentu, Allah akan tampakkan nanti di hari kiamat apa yang mereka simpan. Ya dan billah. Naam. Tsumma lam yaqtasir subhanahu 'ala dhalika hatta dhamma ilayhi qawlahu wa yusallimu taslima. Fa dhakara al-fi'la mu'akkidan lahu bi masdarihi al-qa'im maqama dhikrihi marratayn. Naam.
Tsumma lam yaqtasir subhanahu ala dzalik. Allah enggak cukup hanya menyebutkan satu, menjadikan Nabi sebagai muhtas perkara. Yang dua, menerima dengan lapang dada enggak cukup. Bahkan Allah gabungkan juga dengan perkataannya wa yusallimu, mereka serahkan. Di sini objeknya disembunyikan. Seharusnya yusallimuhu taslima. Disembunyikan objeknya, dan jika objek disembunyikan menunjukkan keumuman. Ya. Dan di sana ada tasliman. Ini masdar. Masdar, ya, dalam bahasa Arab datang untuk menekankan kata kerja. Namanya fi'i, ini namanya masdar mutlak, ya, atau maf'ul mutlak. Fa dzakara al-fi'la muakkidan lahu, Allah sebutkan kata kerja di sini wa yusallimu. Dan ditekankan dengan masdar setelahnya taslima. Bi masdarihil qa'im maqama dzikrihi marratain, Allah sebutkan ya masdar pengganti penyebutan dirinya musallimuhu tasliman dua kali. Naam. Wa wal khudu'u lahu wal inqiyadu lima hakama bihi tau'an wa ridha. Yaitu pengertiannya adalah al khudu' lahu, seharusnya mereka tunduk dengan apa yang dikatakan Nabi. Kemudian al inqiyadu lima hakama bihi, ya, patuh dengan apa yang telah ditetapkan, tau'an wa ridhan, dengan segala macam bentuk kepatuhan dan keridhaan. Kemudian wa tasliman la qahran wa musabir, dan menerimanya dengan pasrah, tasliman la qahran, bukan dengan dipaksa, wa musabaratan, menyabarkan diri untuk menerimanya, ya, musabarah, dengan dipaksa, dengan terpaksa. Naam. Kama yusallimul maqhuru liman qaharahu karhan, bukan sebagaimana orang yang memang itu dikalahkan, melawan musuh itu dikalahkan, tangan dia belenggu, dia ditawan, terpaksa dia itu ikut dengan apapun diperintahkan yang mengalahkannya. Bukan seperti itu seharusnya kita terima, bukan bagaimana bagikan seorang yang dia kalah, terbelenggu, terikat, sehingga pasrah dengan apapun diputuskan, sementara hatinya menolak. Bukan seperti itu. Naam. Bal taslimu 'abdin muhibbin muti'in li maulahu wa sayyidihi alladhi huwa ahabbu syai'in ilaihi. Tapi adalah taslimu 'abdin muhibbin, menerima keputusan tersebut dengan perasaan cinta, bagikan seorang hamba yang cinta kepada keputusan tuannya, pemimpinnya, yang mana itulah yang paling dicintainya, tuannya, pimpinannya. Menerimanya dengan penuh lapang dada dan cinta. Naam. Ya'lamu anna sa'adatahu wa falahahu fi taslimihi ilaihi. Karena dia tahu sesungguhnya keberuntungannya, kejayaannya, kebahagiaannya menyerahkan segala putusan kepada tuannya. Karena dia tahu tuannya ini baik. Ya, tuannya ini memberikan padanya segala kemaslahatan, maka dia pasrah tunduk. Saya selalu mengulang-ulang perkataan Ustaz Ali Hafizullah Ali Ahmad. Dalam perkara beriman kepada Allah itu, ketundukan kepada Rasulullah, engkau hendaklah menjadikan diri bagikan seorang yang ada di hadapan tukang pangkas, yang paling tinggi jabatannya tukang pangkas, yang pegang kepala semua orang, presiden pun dipegangnya kepalanya. Bagaimana ketika engkau di hadapan tukang pangkas? Saya ingat diberikan perumpamaan, ya, tundukkan kepalamu, tunduk, angkat kanan, kiri, subhanallah. Ya, nanti di hadapannya selesai dicukur, dipangkas, pisau diasah. Di depan lehernya dipasah gini ya. Tak ada orang yang ketika dipangkas lari enggak. Pasrah dia. Bahkan menggeletak ke belakang. Diambil handuk, pejam mata. Padahal pisau di tangan. Subhanallah. Pasrah. Mau diapakan tukang pasah, tukang cukur pun dia pasrah, karena dia tahu tak akan mungkin tukang cukur menyembelih lehernya. Subhanallah. Begitulah seharusnya Allah, orang menerima keputusan Allah dan Rasulnya, tunduk, pasrah, yakin tak akan mungkin Allah dan Rasulnya menyakiti hamba-hambanya, mustahil, menzalimi kita, mustahil, semua untuk kemaslahatan kita. Naam. Wa ya'lamu bi annahu aula bihi min nafsihi, dan dia tahu Nabi itu lebih utama dari dirinya sendiri, daripada segala-galanya. Nabi lebih utama untuk diikuti, Nabi lebih utama daripada orang tua kita, bahkan diri kita sendiri, bahkan dari seluruh apa yang terdapat di alam raya ini.
Naam. Wa abarru bihi minha. Ya, bahkan Nabi itu lebih baik kepada diri kita daripada kita sendiri. Naam. Wa arhamu bihi minha. Bahkan lebih rahmat kepada diri kita daripada kita merahmatinya. Kata Nabi, perumpamaan saya dengan kalian, mengenai perumpamaan seorang menyalakan api, datanglah laron-laron. Laron yang ingin menceburkan dirinya ke dalam api. Sementara orang itu menghalau laron-laron supaya jangan menceburkan diri kepada api, tapi laron tetap enggan kecuali menceburkan dirinya ke api. Begitulah perumpamaan aku dengan kalian. Ana akhidun bihajzikum, aku tarik sarung-sarung kalian. Hey, jangan masuk. Kalian enggan untuk kecuali masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Naam. Wa ansahu lahu minha. Dan Nabi lebih jujur terhadap diri kita daripada kita terhadap diri kita. Enggak jujur dengan diri kita. Naam. Wa'alamu bimasalihihi minha. Nabi lebih tahu dengan kemaslahatan diri kita daripada diri kita sendiri. Wa'akdaru ala tahsiliha. Dan Nabi lebih mampu untuk mendatangkan kebahagiaan pada diri kita ini sendiri daripada kita. Banyak yang kita anggap bahagia mencelakakan diri kita. Subhanallah. Kawan-kawan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa merahmati kita, membimbing kita untuk terus berusaha untuk menegakkan diri kita di sunnah Rasulullah SAW, mengamalkannya, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwakannya. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala memperkata di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.